macam ni. Ya. Yeah. Okay, assalamualaikum. Salam satu Malaysia. hari ini kita akan bincangkan pas berkenaan dengan Social Roots of Malay Life dan buku tulisan Rustam A. Sani yang akan dibincangkan oleh saudara Faisal aka Raja Otek. So, kita boleh dengarlah apa yang dibincangkan oleh Raja Otek selepas ini. Okey, terima kasih. Salam sejahtera. Buku ni memang ditulis oleh Rustam A. Sani, Social Roots of the Malay Left, sebab dia sebenarnya dia buat buku ni bukannya dia buat buku tau. Dia adalah hasil daripada kajian dia nak buat master dekat Universiti Kent tau. Jadi dia punya buku ni bercorak macam menyanggah pendapat orang ini punya pendapat, Ralph, Sornano, Adam Smith, macam-macam lah kan. Yang orang-orang Adam Smith pula, apa benda nama Smith lah. Tapi dia macam menyanggah pendapat-pendapat ahli sejarah yang berkaitan dengan social apa ni, Malay life ni lah. Tapi dia, buku ini sebenarnya kalau kita baca, dia bukan berdasarkan ideologi. Maksudnya kalau kita, yang kita faham, kalau kiri dia adalah berkaitan dengan sosialis, dia berkaitan dengan anarkis kalau dia kiri. Tapi dalam ini, dalam konteks Rustam A. Sani, dia membawa kepada nasionalis kiri, sebab dia berbeza tarifan tu. Saya pun tak tahu kenapa dia membezakan. Bagi saya senang saja kan, dia terus dipanggil je lah nasionalis kiri kan. Kenapa nak panggil Malay left? Yeah, sebab dia tak ada kaitan dengan leftist tu sebenarnya kan. Tak ada dalam ideologi buku ni lah kan. Buku ini terbagi kepada beberapa tajuk. The Nature of Malay Left, Melaya in 1930, Setting for the Roots of Malay Political Development, The Kesatuan Melayu Muda KMM as the Origin of the Malay Left, The Emergence of the Non-Traditional Elites Melayu Raya, The Nation of Intent, Conclusion. Sebenarnya buku ni memang tulis bahasa orang putih yang saya baca, tapi sebenarnya saya malas nak apa orang kata translate kan. Jadi kadang-kadang tu saya biar je lah. Nak 100% bahasa Melayu tu kadang-kadang macam ada perkataan-perkataan yang mana saya tak dapat nak terjemah pada bahasa Melayu dengan tepat. Jadi saya malas, jadi saya biarkan je lah. And, tarifan Malay Left diambil mudah kerana dalam konteks politik Malaysia tau. Yang ni kita tahu Malay Left dia panggil dua strand tau, ataupun dua aliran utama politik awal pada tahun 1920 dulu tau. Dia panggil satu major strand dan satu lagi minor strand, aliran utama dengan aliran minor kan. Aliran utama ni adalah daripada golongan aristokrat. Kalau kita tengok macam anak-anak raja, anak-anak bangsawan tau, dia orang punya politik itulah dipanggil major strand. Daripada major strand ni, dia awal-awal 1920-an tu, dia punya pertubuhan politik lebih kepada kita panggil Bourgeois punya. Kalau kita tengok ni apa orang panggil charity club. Itu asal dia daripada major strand ni tau. Jadi orang, anak orang kaya, anak-anak orang istana, dia orang nak buat ni apa, pertubuhan politik tapi berdasarkan charity saja. Dia pada sebelum 1920-an. Daripada situ baru munculnya UMNO. Belah major strand. Tapi yang belah yang minor strand, dia dianggotai oleh orang-orang biasa lah. Yang mana dia mendapat pendidikan orang putih, mendapat pendidikan dekat Indonesia, sekolah pondok dan sebagainya lah. Dari situ dia akan melahirkan Kesatuan Melayu Muda. Lagipun apa ni, sejarah politik Melayu ni sebenarnya kalau ikut betul pendek. Kita orang Melayu baru sedar politik 1930-an ke atas. Sebelum tu 1920-an ke bawah, orang Melayu dia di bawah feudal, sistem feudal. Jadi dia kata ini masalah raja-raja dan mereka tak akan berminat untuk menceritakan apa-apalah. Jadi orang Melayu ni dia punya politik matang, tidak matang. Dan juga ketika itu
semasa nak buat apa ni, perkembangan-perkembangan Malay Left ni kan, orang-orang yang menentang di kalangan orang biasa ditentang sebenarnya oleh paling utama golongan agamawan. Golongan agamawan ni yang dipanggil kaum tua, dia orang lah yang akan apa, dia orang kata jangan, selalunya dia orang tak akan membenarkan kita keluar daripada kepompong yang ada lah kan. Jadi dia orang tak bagi ya, sebab dia orang ada macam setengah perangai ataupun pemikiran yang mana apabila kita keluar daripada pemikiran itu akan dicop kafe ataupun sesat lah. Tapi sebenarnya benda tu kalau kita tengok dalam buku Mak Indra, kalau kita tengok dalam buku apa nama Salim Majid, sejarah PKMM dan Kesatuan Buruh, mereka pun menceritakan benda yang sama. Kaum tua zaman tu tak dapat menerima perubahan seperti yang kita ada sekarang lah. Dan bila ada perubahan, diorang yang akan kuat menentang. Dan kebanyakan kaum tua menyembelahi golongan-golongan aristokrat, bangsawan. Jadi perangai itu sebenarnya tak berbeza. Lagi kau tua, lagi kau tak guna. Dan persatuan politik yang pertama sebenarnya kat Melayu, kat tanah Melayu, kita ambil tanah Melayu tu dalam konteks Semenanjung, Singapura dan Sumatera. Nah, masa tu tak wujud. Tak ada, tak buka Nusantara, Jawa apa semua. Tak, dia ambil Semenanjung, Singapura dan Sumatera. Kalau sebab ini yang Melayu sebenarnya, kalau betulnya, kalau Nusantara baru dia terbukalah, tapi dia ambil konsep Melayu Sumatera, Singapura, Malaysia ataupun selatan Thailand lah. Yang pertama sekali persatuan yang apa politik yang ditubuhkan adalah Kesatuan Melayu Singapura. Itu yang first sekali. Kan? Di bawah kepimpinan Muhammad Yunus bin Abdullah, dan dia akhirnya menjadi Perdana Menteri Singapura yang pertama. Sebelum Lee Kuan Yew, sebelum Lee Kuan Yew. Dia masa tu pun dah timbul lah kesedaran nasionalis, tapi dia lebih sebenarnya kalau kita tengok, kalau dalam buku ini dia mengatakan dia nasionalis. Bila nasionalis tak bermaksud awak perkauman kan? Tapi Kesatuan Melayu Singapura dia dah bersifat perkauman jugalah, sebab Melayu ketika itu, orang-orang Melayu ketika itu menjadi hamba dan pekerja kepada bangsa asing. Jadi dia cakap orang Melayu, perjuangan dia based on bangsa lah untuk menaikkan ni Kesatuan Melayu Singapura. Beliau dilantik sebagai Ahli Majlis Perbandaran Singapura, seperti Sir Raja Chulan kat Perak, Dato' Undang Rembau kat Negeri Sembilan, Raja Muda Perak, Dato' On sebenarnya Dato' On dia ada Sir tau. Saya baru tahu. Kan, bila saya cek balik dekat apa library Zakbar, ada satu buku dekat situ mengenai Dato' On Jaafar kan, mengenai Dato' On Jaafar. Dia bukan buku, dia actually research. Nama orang yang buat tu Azmi Kasim. Kan, Azmi Kasim dia buat buku itu pada tahun 2003. Dia buat punya master, dia kata dekat situ Dato' On menerima Sir daripada Queen Elizabeth ke apa tak, Queen nak pelancar mana lah. Sir Dato' On. Sir. Dia macam Sir Alex Ferguson, Sir apa semualah. Sir Elton John. Dan kalau ada persatuan yang ditubuhkan ketika itu, persatuan macam yang ditubuhkan, dia bukan parti dia persatuan. Kalau Persatuan Perak, Selangor, apa semua, dia lebih bersifat state di bawah sultan, kesultanan masing-masing. Kalau yang under negeri-negeri yang federal lah. Negeri-negeri bukan federal, tak banyak rekod lah. Negeri-negeri selat dengan negeri-negeri federal. Ya, macam Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang. Suka saya memetik, dia ada banyak lah dalam buku ni kata-kata, tapi saya suka kata-kata Tengku Ismail. Pemerintahan British boleh diumpamakan seperti air. Seseorang itu akan lalai kerana boleh mendapatkannya di mana-mana.
Dan apabila dia berada gurun di mana air susah didapati, barulah seseorang itu akan merasakan betapa bagus, betapa bermanfaat dan berharganya air. Begitulah juga dengan pemerintahan British. Sekiranya mereka membiarkan kepada kita, barulah kita sedar betapa pemerintahan British sangat bermanfaat untuk bangsa kita. Itu kata raja-raja. Jadi kalau orang Melayu masih kekal bodoh sangat, kan, tak membaca sejarah, raja-raja lah antara orang yang tak mau merdeka. Ha, dia orang nak tunduk di bawah di bawah British lah. Okey, semua saya sudah terangkan dah untuk bab satu. Kemudian terus ke bab 2, Malay politik in the 1930s, continuity ataupun change. Sebenarnya dia mengikut pendapat-pendapat ahli sejarah, dia orang kata dia perubahan. Tapi sebenarnya mengikut buku ini, politik yang ada pada tahun 1920-an, dia sebenarnya sinambungan daripada apa yang ada. Dia bukan berubah tau, out of nothing. Macam UMNO daripada gerakan-gerakan Bourgeois dan aristokrat. Kalau kita tengok yang left, dia apa, memang daripada golongan-golongan yang baru kan, yang mendapat pendidikan. Jadi kalau major strand, dia sinambungan. Kalau dia left strand, dia muncul. Sebab masa tu sudah mula terlibat orang-orang biasa dalam politik. Kesatuan Melayu Muda as the origin of the Malay left. Menurut Rolf, Ibrahim Yaakob dan KMM telah gagal sama sekali membentuk gerakan massa atas kurang-kurangnya parti politik besar-besaran. Sebab dia kata KMM hanya terhad kepada Kuala Lumpur sahaja. Kan, tak ada kan, ya. Tu Rolfnya lah, kajian awal Rolf. Kenyataan Rolf disanggah oleh Ibrahim Yaakob dan Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam kata kerana bukan KMM bukan saja di Kuala Lumpur, tapi di setiap negeri Melaya termasuklah di kalangan bangsawan. Salah satu keunikan KMM adalah pertubuhan, dia mempunyai unit risikan sendiri terdiri daripada orang asli dan pelacur, dipanggil kupu-kupu malam. Pelacur ni dia akan apa, tidur dengan penjajah British kan, dan dia akan menyumbangkan maklumat-maklumat kepada KMM. Pelacur-pelacur ni tau, sayap gelap, kupu-kupu malam, sayap gelap, perisik-perisik, sayap tu dia tirau dalam cerobok dia, tak dalam KMM ada tulis, tapi dalam Malaysia punya buku tu sejarah tak ada. Tapi memang sebenarnya kalau kita mau ikut perjuangan apa kemerdekaan, pelacur antara utama, watak utama sebenarnya. Tapi dilupakan. Sebab apa? Tanpa maklumat daripada pelacur-pelacur ataupun daripada apa nama orang asli pun, maklumat takkan tersebar. Zaman tu mana ada macam sekarang kan. Jadi maklumat mulut ke mulut tu penting. Jadi pelacur ni tau, dan mereka lebih hebat sebab dia orang tidur sebelah musuh berbanding dengan raja-raja Melayu ataupun orang UMNO butuh perkhidmat dulu, yang dia memang apa, bekerjasama dengan Mat Salleh. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan pada tahun 1938 dekat Jalan Ipoh. Dekat Jalan Ipoh mana? Jalan Ipoh, Jalan Ipoh. Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Sekarang ni Jalan Cipta. Oh, ya ke? Tukar lah. Aku pakai Jalan Ipoh lah ya. Ibrahim Yaakob jalan nak pergi Sentul loh. Kalau kita tengok dia ada satu bangunan nak ke Sentul loh. Dia kalau ni Jalan Ipoh, tiba-tiba ada satu jalan. Dia selepas jalan apa Pahang kan, dekat situ ni Tabung Haji, dia depan sikit, selepas balai polis Sentul.
Dia ke depan sikit, dia ada satu sempang ke kanan. Sempang itulah yang dekat Aries tu. Yang tu yang KMM ditubuhkan. Tapi kita tak menghargai sejarah. Kawasan itu kita tak warta sebagai kawasan sejarah. Sebenarnya itu kawasan bersejarah. Parti politik untuk rakyat biasa yang pertama sekali buat kat situ. Ditubuhkan bawah kepimpinan Ibrahim Yaakob, Isa Haji Muhammad. Kemudian ahli KMMM terdiri pada wartawan Melayu, lulusan dan pelajar Kolej Perguruan Sultan Idris, Kolej Pertanian dan Sekolah Teknikal Kuala Lumpur. Kolej Pertanian tu asal daripada apa nama? Kolej Pertanian ni UPM. Itu Kolej Pertanian. UPM daripada Kolej Pertanian Serdang. Dia sebenarnya ada sejarah dia daripada situ. Kemudian dengan dana Jepun, daripada Jepun, Ibrahim Yaakob membeli Akhbar Warta Melaya pada 1939 dan bertindak sebagai ketua editor. Surat khabar ni dia akan tanamkan sifat anti-British, gila-gila punya. Dia orang akan marah. Dan kalau ikut tengok surat khabar dulu, saya tak tahu surat khabar yang kita lihat tu zaman itu, dia lebih, kalau kita lihat dia tak ada bahasa-bahasa seperti, memang lembut tapi kasar banding dengan zaman tu. Dia ibarat sekarang ni kalau kita di zaman sekarang, kita tulis macam biasa tapi ada mencarut, orang anggap kasar. Orang anggap kurang ajar, liar apa semua. Begitulah sama taraf dia ketika zaman tu, surat khabar tu. Orang Melayu dulu lembut tapi dia punya lebih kasar biasa, tapi tak sekasar sekarang ikut standard yang dululah. Di bawah defense regulation, semua ahli-ahli KMM kebanyakannya ditangkap pada tahun 1940 sebelum Jepun menyerang. Termasuklah Ibrahim Yaakob, Isa Haji Muhammad, Ahmad Bustamam dan Sultan Jenain. Mereka yang terselamat daripada tangkapan British pada tu, dari situlah mulanya dia orang menyertai Parti Komunis Melaya atau Japanese Fifth Column. Japanese Fifth Column, asal-asalnya memang dia orang bekerjasama lah Parti Komunis Melaya. Yang selamat daripada kena tangkap, join Parti Komunis. Yang tak selamat, duduk menjaga dekat Singapura. Mungkin bila kita baca buku ini kita nampak sebab mungkin dia nak cerita mengenai ayah dia. Rustai Ihsani ni adalah anak kepada Ahmad Bustamam. Jadi buku ini lebih kepada menceritakan peranan-peranan Ahmad Bustamam. Dia ada simpati dekat situ. Mengikut Ahmad Bustamam, ahli kepada KMN dan PKMM. Ahmad Bustamam ni kata kebanyakan daripada KMM menyertai PKMM. Kemudian dua kesimpulan dari kajian sedia ada, iaitu dua aliran kiri dan kanan dapat dikesan sejak pertengahan 1920-an, di mana aliran kanan dipimpin oleh golongan aristokrat tradisional, manakala aliran kiri pula dipimpin oleh golongan pemimpin baru di kalangan rakyat. The emergence of non-traditional elite, kemunculan pemimpin-pimpin di kalangan orang golongan kiri ini kerana changing social structure. Ketika awal-awal pada tahun 1920-an, orang Melayu dia hidup orang panggil dalam pertanian lah, macam biasa kita semua tahu. Kemudian orang Melayu ni mula mendapat pendidikan, tapi masa orang Melayu di pendidikan sebenarnya mengikut Mozani, saya tak pasti Mozani ni Mozani mana lah, tapi dia tulis kat situ Mozani lah, tapi saya yakin dia bukan Mozani Mahdi. Dia kata orang Melayu ketika itu orang British memberi pendidikan kepada orang Melayu, dia bukan untuk bagi orang Melayu tu pandai,
Dia sebenarnya dia bagi pendidikan orang Melayu. Contohnya kalau orang Melayu tu tu nelayan, dia nak bagi orang Melayu tu sebagai nelayan yang pandai. Kalau bapa dia seorang petani, dia nak orang putih belajar dia untuk menjadi seorang petani yang pandai. Itu saja. Dia bukan untuk kau keluar daripada social structure. Ha, macam contohnya kau seorang petani, kau tiba-tiba kerja dengan pejabat kerajaan. Awal-awalnya. Tetapi ketika itu, British mengalami kekurangan pekerja. Ha, apabila lepas decentralisation, dengan centralisation, dengan pemusatan pekerja-pekerja, menyebabkan permintaan apa pekerja-pekerja kerajaan. Ya, orang banyak minta. Tapi masa itu tak ramai orang Melayu pandai. That's why mereka memberi pendidikan pada orang Melayu untuk bekerja di pejabat-pejabat mereka. Pegawai-pegawai kerani lah, apa semualah. Kan? Bukan decision maker lah. The role of Malay education. Orang Melayu dulu, dia punya aliran bahasa Inggeris, aliran bahasa Melayu ataupun aliran agama lah, sekolah pondok. Yang paling kuat sekali sebenarnya untuk orang Melayu adalah aliran pondok lah. Aliran Inggeris, diorang tak nak hantar anak-anak mereka sebab bagi mereka apabila kita belajar kat sekolah Inggeris, jadikan Kristian. Itu kita semua tahulah. Kalau kita belajar aliran Melayu, dia tak diiktiraf sangat. Sebab apa? Satu, dia tak boleh pergi kerja dengan Mak Saleh pun. Kan? Lepas tu, dia tak ke arah keagamaan. Bagi orang Melayu, keagamaan itu penting. Kan? Jadi, sekolah pondok ni lah juga sebenarnya yang menyebabkan apa terbitnya sifat melawan. Itu kita tak boleh nafikan lah dalam teruk tu kan. Sekali sekolah pondok lah yang punca kan. Kalau mengikut buku ni, sekolah pondok punca orang Melayu bangkit melawan. Sebab ada apa, ustaz-ustaz daripada Timur Tengah balik. Sebab masa tu Timur Tengah pun ada problem. Kalau kat Libya dia ada apa nama lawan Itali. Kalau kat Mesir dia ada apa nama lawan tak siapa-siapa lah kan. Jadi mereka ambil pengaruh-pengaruh ini untuk bawa ke Malaysia. Saya baca satu petikan polisi sekolah Melayu kolonial British untuk tidak melahirkan belia yang berpendidikan tinggi. Tapi perkataan ayat pertama dia untuk tidak melahirkan belia yang berpendidikan tinggi. Jadi apa polisi dia pun saya tak tahu lah kan. Hanyalah untuk memberi sedikit penambahan ilmu kepada sebilangan kecil belia dan menjadikan mereka sebagai nelayan atau petani yang lebih bijak daripada ayah-ayah mereka. Macam tu eh, bagi pendidikan kan. Orang Melayu. Tapi raja-raja sokong ni polisi ni. Polis-polis ni di-endorse oleh raja-raja Melayu. Mana ada dia tak tahulah saya apa dia orang belajar kan. Dia tahu macam syllabus. Dia tak beritahu lah kat sini syllabus lah kan. Kalau saya ada mesej masa patah balik ke belakang, saya akan beritahu awak. Buat masa ni saya tak ada lagi lah jawapan dia. Saya tak ada jawapan dia lagi. Dan pendidikan yang akan membolehkan mereka memahami lebih sedikit bahagian dan skema kehidupan mereka. Itu saja. Dulu tak panggil matematik, dia orang panggil ilmu hisab. Kalau sejarah dia panggil tawarikh. Tawarikh saja. Yang kira-kira ilmu hisab. Dia tak pergi kira-kira. Aku rasa kira-kira dulu lah. Baru hisap lah. Ada dua buah sekolah Melayu sebuah sekolah yang berperanan MCKK lah. Yang MCKK tu dia akan melahirkan graduan-graduan ke Kolej Sultan Idris, Kolej Perguruan Sultan Idris,
Bukan usi lagi eh. College Matak lah. SCC lah. Matak. Tak, dia, asal dia college. College. Nama awal dia college perguruan. Dia belum tukar matak perguruan. Kemudian dia orang akan sama ada lepas lulusan ni yang boleh masuk MCKK pun sebenarnya orang-orang aristokrat sahaja, bangsawan. Maknanya dia orang untuk wujudkan kepimpinan kalangan orang Melayu yang akan menjadi patung British. Nah, dia orang kumpulkan kat satu anak-anak patung ni. Kemudian golongan-golongan ini juga yang akan dihantar belajar dekat apa, dekat England, dekat Singapura, macam King Edward 7 College of Medicine ataupun Raffles College lah dekat Singapura. SITC ni dia sebenarnya tempat college lah eh, college perguruan, tempat pengumpulan eh, apa, pengaruh-pengaruh wow, daripada Indonesia apa semua eh, yang sekitar ni yang nak melawan dengan penjajah, diorang kumpul dekat SITC. Dari situlah macam contohnya Isa Haji Muhammad eh, ataupun dia daripada college ni, College Sultan ni, College Perguruan. Nah, cakap lah. Aku pun tengah semak kepala. Jadi aku tak tahu mana tu aku nak cakap. Cakap boleh? Aku dengar-dengar lah. Isa Haji Muhammad ni kan, dia punya kisah pun menarik tau. Dia lulus daripada MCKK, orang hantar dia pergi belajar dekat apa golongan, dia orang yang terpisah daripada golongan aristokrat tau. Isa Haji Muhammad ni tau, dia bukan aristokrat, dia orang biasa je kan. Kemudian kan, bila dia berhenti, apa, orang hantar dia belajar dekat overseas, dia tak nak, dia pergi SITC lah. Ayah, daripada SITC, kemudian orang lantik dia jadi pegawai daerah, dia tak nak, dia merajuk. Isa Haji Muhammad ni memang dia tak suka British. British, dia akan sentiasa melawan dalam bekerja. Kau bayar gaji dia melawan. Tapi dia adalah orang yang disayangi oleh British. Itu yang pelik tu tau. Dia sebab dia pandai tau. Dia orang Melayu yang pandai. Jadi orang putih pun itiraf dia punya kepandaian dia. Kan? Dia tak nak orang putih ambil dia. Dia merajuk. Dia bayangkan eh, kalau kita sebagai pegawai kerajaan, kita tak datang beberapa hari pergi kerja, apa jadi? Kena buang. Kan? Beberapa hari. Dia berminggu-minggu tak datang. Tapi British tetap panggil dia. Sampai kan resident British di Selangor, T.S. Adams, pernah beberapa kali mengujuk Isa Haji Muhammad untuk kekal di jawatannya dengan berkata, sekiranya kamu berhasrat untuk menetap berumah tangga, saya boleh mengawinkan kamu dengan mana-mana anak datuk yang kamu nak. Pilih aja anak-anak datuk yang raja-raja ni ke apa semua nak, saya kahwinkan untuk kamu. Asalkan kamu duduk kat situ je. Begitu sekali tau. Isa Haji Muhammad, British memang nak dia. Tapi dia buat tak tahu. Dia memang rebel. Isa Haji Muhammad tu. Dia pasakul lah. Pasakul lah. Isa Haji Muhammad pasakul lah. Dia memang rebels. Dia yang apa, memecah belahkan monopoli aristokrat dalam politik Melayu. Kemudian Melayu Raya, the nation of intent. Sebenarnya Melayu Raya ni dia adalah bukannya dia Melayu Raya ni sebenarnya konsep seperti Malaysia. Konsep dia seperti Malaysia. Kalau kita tengok Sabah dan Sarawak sebagai entiti negara yang bergabung, dia bukan duduk di bawah Melaya. Dia bergabung dengan Melaya membentuk Malaysia. Jadi kan Melayu Raya ini adalah gabungan Melaya dan tanah-tanah di Sumatera dan Pulau Jawa atas entiti macam tu buat autonomi ke apa semua. Tanah Jawa sekali lah, itu yang maksud dia. Yang dikatakan Melayu Raya tu, dia bukannya kata duduk di bawah jajahan Indonesia ataupun semua. Dia ada autonomi sendiri lah. Dah dari awal lagi sebenarnya Melayu Raya banyak yang diceritakan sebenarnya dipropori oleh Soekarno sejak 1930-an lagi sebenarnya. Sudah dikempenkan benda-benda tu. Thank you.
Kemudian diceritakan the Indonesian MLA's a legacy of the past. Macam dia tengok politik geographical macam biasalah kan. Pasal Nusantara, mengenai perkongsian budaya, bahasa kan. Dan apa Indonesia pun sendiri mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, bahasa rasmi ya. Ya, bahasa Indonesia tu sebenarnya kan sekarang dia tukar pada bahasa Indonesia, tapi awal-awalnya Indonesia mengatakan dia mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Ya, maknanya bila orang kata Melayu tu hanya ada kat Malaysia saja, ya, seperti yang cuba dinafikan oleh beberapa pihak, tak juga. Ya, Melayu memang ada bahasa dia, Melayu memang ada bangsa dia. Cuma beza dia dekat Malaysia, Melayu sudah bercampur dengan Bugis, bercampur dengan Jawa. Jadi dia membentuk berbagai-bagai entiti. Tapi Melayu, dia tetap Melayu. Aceh lah, pure Melayu. Tak juga? Tak semestinya. Pure Melayu ada kat Aceh. Dia keturunan Aceh. Yang itu kita boleh tengoklah simplistik apa dia punya simpatizen dia. Kan dia, kalau dia orang Aceh, dia mesti cakap orang Melayu, orang Aceh yang paling original. Kalau pergi Bantai Nomi dia pergi cakap Minang paling original, Minang dengan Jawa. Kan? Kalau Benz ni aku, bagi aku Benz dengan aku adalah Melayu paling original. Kami orang utara. Kami ber, ha, kulit kami cerah. Aku selama ni tak Benz Cina. Tak. Ha, kami memang orang sekampung. Jadi ha, jadi kita orang memang Melayu tulen. Ha, kalau ikut macam tu lah kan. Jadi tak payahlah nak ceritalah benda tu. Dia sama saja. Kemudian dia ceritalah sejarah-sejarah yang kita biasa dengar lah. Jadi tak payah nak cerita sangat. The nature of Indonesian apa influence. Haji Abdul Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah, diorang selalu datang. Diorang dari Sumatera selalu datang kat Malaysia. Kali itu apa? Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah. Al-Munir diterbitkan oleh Haji Abdul Karim Abdullah dan mendapat tentangan daripada golongan agama yang established. Yang ini diorang ni lah, golongan tua lah. Beliau ni mengunjungi Penang, Kedah, Perlis, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Singapura. Tapi kalau ikut betul, pertentangan paling kuat sebenarnya kalau golongan agama adalah daripada Penang. Kampung saya dan kampung Benz lah. Masa tu Kulim bawa, kita dipanggil kat situ lah. Penang kuat. Kan? Negeri lain semua tak guna. Tak ada lah, tak ada lah ya. Tapi tak, dia tak tulis lah negeri dia tak guna. Tapi dia cakap banyak pertentangan dimulakan lah. Indonesia melalui Sumpah Pemuda Youth Pledge pada 1928 telah mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Indonesia. Jadi dia memang gunakan bahasa Melayu. Jadi kalau orang kata bahasa Indonesia tak. Awal-awal dia panggil bahasa Melayu. Kemudian dah baru-baru dia wujudkan Indonesia. Baru dia orang tukarkan macam Malaysia lah. Kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Malaysia, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Malaysia kan. Dia orang tu tukar terma tu. Tapi kalau kita kuasai kerajaan, kita tukar bahasa Jakun. Tiba-tiba. Kau buat awal. Lawa lah, kita gelak lah. The KMM and the concept of Melayu Raya. KMM dia sebenarnya tak menafikan sebenarnya Dia memang nak join Melayu Raya. KMM, dia tak nafi yang benda tu. Dia memang lah. Jadi bila orang katakan masa awal-awal dulu orang cuba buat kaitan yang kita belajar selama ni, KMM dia distancekan diri dia untuk join Melayu Raya, tak, dia kononnya nak merdeka, tak. Sebenarnya memang betul. Memang dia salah satu, dia sebenarnya dia panggil dalam piagam dia yang kedua, memang nak join apa Indonesia untuk mewujudkan Melayu Raya. Kan, the whole Nusantara lah. Dan terutama sekali mengambil apa selatan Thailand juga. Benda-benda tu kita tak cakap. Sebenarnya Patani, Yala, Naratiwat, Raja Kedah kan. Dia yang bagi kat Siam pun akan diambil balik lah. Kalau Melayu Raya tu lah. Danok, Betung. Danok, Kedah. Kali je tu.
Krabi. Ah, kalau kita lihat ini off topic sikit lah, tapi ada kaitan dengan sejarah. Pulau-pulau Krabi kan. Phuket sebenarnya Melayu, semua area Melayu. Kalau Koh Sembilan sampai ke Tanjantai tu kan. Lebih kurang lah. Yalah. Ui, awet cun. Jadi dia kat Thailand. Apa aku cakap? Aku lupa sial. Pulau-pulau. Pulau. Dia ada satu pulau Koh Sembilan tau. Koh Sembilan tu sebenarnya maksud dia Pulau Sembilan. Tapi nama-nama tu dikekalkan lah Tapi memang orang Melayu kat sana pun. Kalau kita pergi Koh Sembilan Thailand, macam saya pernah pergi Koh Sembilan untuk mancing kan? Orang sana boleh cakap Melayu. Melayu Tayo. Tak, kalau kita tengok dia bukan Melayu, bukan Melayu, Melayu Kelantan apa semua, bukan. Dia cakap Melayu Kedah. Ada tak Melayu Perlis. Kalau kita tengok dia ada dia akan cakap lagi macam tu. Masak lagi si goreng. Dia ada ing. Kalau kita tengok dia macam macam Kodiang. Kalau kita tengok macam orang Kodiang cakap. Kodiang tak cakap macam tu. Changlu cakap macam tu. Kodiang tak cakap. Changlu. Changlu, siap. Kodiang. Okey. Pungkok ampor lah weh. Jauh lah weh. Kulimnya aku kulim. Okey, kemudian Ibrahim Yaakob telah menulis di majlis pada majlis ni adalah majalah majalah dulu majlis. Nama dia majlis pada Disember 1, 1932 kerana polemik Melayu Indonesia yang ditimbulkan di Pasar Melaka. Pasar Melaka tu bergaduh sebenarnya. Orang Melayu dengan orang Jawa. Dia dah bergaduh lah. Sebenarnya kalau ikut sejarah, Melayu dengan Jawa dari dulu tak pernah baik. Melayu dengan Jawa memang tak baik. Jadi kalau orang Jawa kutuk Melayu, kita tak heran lah kan. Tapi dia tak tahu Melayu pun kutuk Jawa ke lah, kan. tak ada. Ini semua sejarah bodoh. Kemudian dia masa tu dia kat masa tu orang Jawa, dia datang dekat Pasar Melaka. Dia orang apa rusuhan ni kan. Dia orang berniaga, dia orang kontrol kawasan tu. Jadi orang Melayu dia tak pandai. Tapi dia marah. Sama tak dengan sekarang? Dia tak pandai berniaga dengan orang Cina. Dia marah. Jadi dia melakukan rusuhan. Jadi bukan setakat dengan Melayu dengan apa Cina, tapi dia juga Melayu dengan Jawa. Padahal kan. Nampak orang Melayu tu bodoh. Engkau belajar apa sekarang? Aku master engkau. Jadi Melayu pandai lagi pada orang. Tadi gurau-gurau sebab aku tak fikir pun. Jadi nama seperti Minangkabau, Bugis, Jawa, Brunei, Aceh, Lampung. Saya tak tahu Lampung tu berjadah ya. Lampung Sumatera. Lampung first time saya dengar Lampung. Lampung dekat bawah selatan ni, bawah Sumatera. Okay. Lampung kat situ. Okay. Nama seperti Minangkabau, Bugis, Jawa, Brunei, Aceh, Lampung, Palembang, Rawa, Kampar, Kelantan, Perak dan sebagainya bukanlah nama negara tapi nama negeri. Dia kata identiti etnik kita sama, iaitu Melayu. Dia kata macam mana pun sebenarnya kita semua ni Melayu. Dia negeri itu yang buatkan bangsa nampak jadi bangsa seluruh Indonesia memiliki budaya yang sama dengan kita di Semenanjung. Tapi apakah yang memecahkan sesama kita? Ini tidak lain tidak bukan kesatuan kita di bawah tangan dua kolonial celaka, iaitu Belanda di Indonesia dan British di Semenanjung. Ini tak sepatutnya mengubahkan kesatuan sesama kita. Kesatuan yang tidak akan terkesan dengan hujan atau pecah kerana matahari. Sebab masa tu memang rusuhan tau. Memang pelik. Ini first time saya dengar rusuhan kaum. Sebenarnya rusuhan kaum yang pertama ni Melayu lawan dengan Jawa. Dekat Pasar Melaka. Maknanya dia sebenarnya kalau nak jadi dia ada change of event lah kan. Dia mesti ada punya, mana boleh tiba-tiba terus bergaduh besar kan. Dia mesti ada change of event lah. Tapi yang kejadian itu yang diceritakan lah. Habis dah. Habis kau macam tak. Ha ni weh.
Gambar. Tadi the leader of KM ni. Tak ada, aku tertulis lah kot. Ha. Habis dah lah. Tak masalah ke? Ha? Tak, tu tiga tu. Tak ada yang tanya soalan. Ha? Mereka tak hilang. Mereka tak hilang. Mereka tak hilang. Okey. Okey. Terima kasih kepada saudara Faizal. Jadi kita akan buka soalan lah kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan. Kau itu duduk Melayu-Melayu. Asal aku nak tanya lah. Sebab dia sejarah. Bila sejarah susah nak tanya. Melainkan kau nak kena faham. Benda dah senang faham. Kau tanya lah. Penerimaan orang Malaya pada golongan kiri. Oh, terima kasih soalan daripada Ocha. Berita bukan. Penerimaan orang Melayu tak ada golongan kiri. Sebab apa kan? Dia mengingatkan saya benda yang saya nak cerita. Antara tujuan saya suka lah sebab dia mengingatkan lah. Sebab saya nak ingatkan penerimaan orang Melayu tak ada golongan nasional kiri. Okey, saya suka dia. Sebab apa dia mengingatkan saya pada benda-benda yang sepatutnya saya ceritakan, iaitu buku ini tak menceritakan Burhanuddin Al-Helmi. Watak utama juga tau. Dia tak cerita. Itu bapak dia. Bapak dia Ahmad Usama dengan Isa Haji Muhammad. Jadi KMM tau. Jadi dia bukan, buku ni bukan pasal dia katakan meleleh. Sebab tu saya kritik buku ni tau. Ada orang kata orang ni dah mati jangan kritik. Jadi tak payah kita kritik dari segi akademik. Akademik adalah dia gagal untuk menerangkan ideologi. Macam contohnya dia kata meleleh tak ada ideologi kan. Ada apa parti yang berdasarkan ideologi? PKM terang-terang berdasarkan ideologi. Dia cakap tak ada parti ideologi. Dia tak ada cerita lah pada peringkat awal. Tapi dia kan dia cerita sehingga 1957 kan. Sehingga 1950. Patutnya PKM sudah wujud dah tahun 1930-an, ujung 30-an kan. Dengar tu dah wujud dah sebenarnya. Tapi dia tak nak cerita lah kan. Dan ada orang Melayu ketika tu kalau kita tengok dalam apa bacaan dia kita boleh download sejarah apa Parti Komunis dekat Jenderam, dekat Pahang, Temerloh. Dua kawasan utama memang dah ada orang Melayu, memang dah fikir pasal Marxis, pasal kerja-kerja. Orang Melayu dah fikir lah ideologi tu. Tapi dia tak nak fikir lah Dia tak nak cerita kat sini. Dia tak sebut pun Dia tak sebut. Jadi sebab tu satu watak-watak dalam apa, watak-watak lain dalam apa leftis watak-watak lain contohnya Abdullah Sidi, Rashid Maidin, memang semua orang tahulah, memang pakar dalam bab Marxis. Tak ada dia tak cerita apa berkaitan tu. Dia nasionalis kiri KMM, Burhanuddin Al-Helmi. Dia tak ada cerita. Jadi kan bila dia cerita pasal, dia tanya bawa balik soalan ya, mengenai penerimaan orang Melayu pada nasionalis kiri, yang itu dicerita oleh Salim Majid sebenarnya PKM, dalam buku PKM dan Kesatuan Buruh. Orang Melayu tak nak dari dulu lagi, boleh kata sikit sangat orang Melayu dia tak menerima. Jadi parti-parti memang tak dapat sambutan dari PKMM, KMM memang tak mendapat. Tapi dia ada watak-watak dia lah yang bangun tu kan. Orang Melayu banyak kepada major strand, aristokrat. Rakyat punya apa? Perlembagaan rakyat. Perlembagaan rakyat dengan perlembagaan tu, orang pilih perlembagaan rakyat macam mana boleh dapat? Perlembagaan rakyat dia selepas apa World War II. Pasca ini cerita 1930-an lah. Pasca sebelum perang. Pasca sebelum perang World War II lah. Ini lebih kurang 1930-an sebelum dan ketika zaman Jepun. Sikit dia. Sebab dia banyak cerita pasal KMM lah. Selepas baru tu baru ada lah. Sebelum Jepun. Sebelum Jepun. Dia KMM. Jadi dia macam ni tau. KMM Jepun, dia bila Jepun datang dia dah tak ada. Lepas tu lepas British datang balik baru ada PKMM. PKMM ada baru datang UMNO. Lepas tu baru lah macam tu. Dia ada pasal-pasal. Dia ni cerita dia KMM. 20-an dan 30-an. Ada lagi soalan? Okey. Jadi istilah Melayu kiri ada tak? Bagi kau. Melayu kiri bagi aku ni bukan Melayu kiri, ni nasionalis kiri. Bagi kau maksud istilah Melayu kiri ada tak? Melayu kiri. Tak boleh nak kata Melayu kiri. Aku bagi aku dia dah, aku bagi aku macam aku punya fahaman, leftis adalah berdasarkan ideologi. Bila kau dah masukkan Melayu
Maknanya Melayu yang faham pada ideologi kiri kan, kan nak kata Melayu kiri kan. Tapi ini nasionalis. Bawa Malaysia ya yang pakai nasionalis kiri ya. Left nationalism. Nasionalism dah memang bukan tentang white, right. Dia sebenarnya mungkin dia orang ambil panggil mungkin saya tak tahu lah kenapa datangnya istilah Malay left ni. Ataupun Indonesian life apa semua kan. Mungkin kita disebabkan kita under imperialism. Mungkin disebabkan, sebab tu dipanggil left. Tapi sebenarnya nationalism, sebab apa? Bila under imperialism, nationalism ni adalah sesuatu yang progresif. Bila sebab dia nak bebaskan diri pada penjajahan, jadi nationalism ni adalah satu benda yang progresif. Kau berubah satu benda ke satu benda. Jadi perlukan patriotism yang apa untuk kau lawan daripada penjajahan. Tapi bila kau dah bebas, nationalist by right dia bukanlah sesuatu yang progresif. Macam sekarang kau nak terapkan apa, Malaysia sudah dan Malaysia sudah maju jaya. Sudah maju jaya, nationalism pelancau je nak pergi. Melainkan dia bukannya tak berguna tau. Dia nationalism bukan sesuatu yang progresif untuk negara yang sudah merdeka. Dia, mungkin dari situ dia orang gunakan sebab kita under imperialism. Mungkinlah. Tapi nationalist adalah right. Tapi mungkin dia sebab mereka lah. Lagi soalan? Nasionali patriotik sama ke? Nasionali patriotik dengan patriotik. Dia berkaitan lah sebenarnya. Nasionalist lah. Sebab apa dia punya agenda dia lah. Nasionalist, patriotik lah. Cintakan negara, bangsa. Nasionalist dia lebih kepada semangat. Tapi kalau zaman dulu dia tak seperti yang lawan imperial itu kiri dah. Ataupun Maksin, sebab yang lawan tu sebab tu dia panggil nasionalis. Dan even apa masa tu PKM pun dia ada terapkan apa patriotism. Ya, Parti Komunis Melayu dia memang terapkan sebab memang ketika itu under imperialism. Jadi progresif adalah satu benda yang progresif untuk membebaskan negara. Kalau dia tak kalau dia dah bebas, itu bukan progresif. Dia kekal benda yang sama. Ada lagi soalan? Mesti ada soalan. Umin tu? Umin? Pun tak ada. Umin kalau pagi. Tadi kan cakap pelacur dia tidur dengan tu kan. Dia macam bagi jasa jugalah kan. Ya, okay. Dan ada sebut pasal orang asli juga kan. Orang asli tu peranan dia buat apa? Tidur juga ke dengan penjajah British? Tak kan? Orang asli tu dia buat apa? Jasa dia. Kalau pada tahun 1800 kita ambil yang 1800 abad ke-19, orang asli dia hamba pada orang Melayu. Jangan, sejarah ni pun dirahsiakan. Orang Melayu memang buru orang asli. Orang Melayu bangsawan dia memang raja-raja memang memburu orang asli. Yang laki dijadikan hamba kerah, yang perempuan jadikan hamba seks. Tapi itu sebelum 1800. Datangnya British, perhambaan dihapuskan. Mana orang Melayu dah tak boleh ambil orang asli, tak boleh buru orang asli. Sebab tu orang asli dendam dengan orang Melayu. Sampai sekarang jahat. Tak ada aristokrat, raja-raja. Dan benda tu orang Melayu belajar daripada Jawa sebenarnya. Jahat. Jadi benda tu jangan kita tengoklah dia. Bangsa tu. Dia kerajaan tau. Dia kerajaan dulu feudal. Dia lebih feudal. Dia orang akan buat perangai macam tu. Kira jahatlah tu. Dia jadi lepas British datang dia dah merdekakan hamba. Kemudian pada tahun 1920 dan 30 ni orang asli dia lebih kepada macam contohnya bekerja dengan British. Orang British ambil orang asli bekerja. Dia macam dalam buku Salim Majid, saya kaitkan dengan Salim Majid lah. Salim Majid dalam buku Abdullah Sidi kan, orang asli dia ambil banyak bekerja sebagai macam contohnya. Sebab dia nak merdekakan apa orang asli kan. Dia bukan boleh cakap dengan raja-raja Melayu atau bangsa-bangsa Melayu. Dia bukan boleh cakap aku nak ambil kau, aku nak merdekakan dia. Mesti kau beli juga. Itu cara British beli hamba-hamba ni. Dia beli orang asli, dia ambil orang asli bekerja. Dia beli orang asli, ambil orang bekerja, dia bayar gaji. Dia dekat dia under capitalism lah pula.
kan? Ya. Yeah. Dekat situ. Jadi kalau okey, kalau kau nak tekan macam tu, kan okey. Kau tanya, tadi kau cakap pasal nationalist kan? Nationalist left. Nationalist left is progressive back then kan. Adakah masa zaman feudal kapitalism tu dianggap progressive dan menentang? Memang betul kalau benda tu dipersetujui oleh mana-mana Marxis pun. Kan, under feudalism untuk berubah kepada kapitalism pun sebenarnya pun ada satu benda tu. Benda yang progresif. Kau berubah ke satu benda. Tapi kalau kau stick saja kepada salah satu, macam contoh kau stick pada kapitalism saja, kau tak progresif. Kalau kata kita sampai ke level sosialism, kan? Komunisme lah, last kali. Sosialism saja kan kita akan jadi progresif kalau kita stick ke komunisme. Tak. Kita kena progress ke komunisme, menuju ke komunisme. Kau anarkism. Ha. Kita bawa utopian lah. Dia tak percaya. Memang tak percaya kan. Sebab sebab apa? Apa? Ha? Sebab sebab ni macam ni ni topik lain lah, tapi kita buat bagus lah, suka, saya suka sekarang. Dia macam ni tau. Kalau kita tengok kan, kalau kita kata kapitalisme bukan senang nak lawan. Monarki yang beribu-ibu tahun dah jatuh lah sebab kapital. Kuatnya kapital. Kalau kita tengok feudal beribu tahun ni, monarki boleh jatuh, apatah lagi sosialisme yang berapa ratus tahun baru. 200 orang ingat. 200 lah. Jadi kapitalisme memang kuat lah. Jadi sukar untuk kita nak menuju ke negara macam Malaysia, nak menuju ke welfare state pun susah, tambah lagi sosialisme kan? Dan sosialisme pula nak menuju ke kapitalisme, kapitalisme nak menuju kepada anarkisme, nak menuju kepada utopian. Jadi saya skeptikal lah. Memang saya dah pesimis lah. Pergi mampus lah, apa nak jadi-jadi lah. Memang saya tak ada apa lah. Ada lagi soalan? Saya ada soalan. Masa tu kan, kan tadi ada cakap perkembangan akhbar dekat Penang apa semua kan? Kan? So pada waktu tu juga, masa World War tu kan, dia ada perkembangan bukan daripada Penang lah. Dia bertambah kepada Melaka dengan Singapura kan? Dan Penang lepas tu mati, kemudian Melaka mati, kemudian persuratan banyak di Singapura. So makin semasa dengan perkembangan kat Penang kan, macam mana dia bersebar? Penang satu kelebihan Penang daripada tempat-tempat lain dia sebenarnya, dia sebelum Singapura diambil jadi pusat pemerintahan dia mula ambil Penang. Penang memang maju kat situ lah. Jadi orang-orang kat sana padat banding dengan tempat-tempat lain. Tempat lain dia masih lagi bersifat komun. Jadi orang yang pendidikan, yang sekolah-sekolah pondok pun sebenarnya yang mengherankan saya pun terkejut. Sekolah pondok dekat Penang punya yang paling advance sekali kan, Gunung Semanggut. Gunung Semanggut dulu dikira di bawah Penang bawah Kerajaan Kedah. Penang pun sebenarnya Kerajaan Kedah, yang seberang Perai tu semua Kerajaan Kedah. Jadi kan memang dekat situ sebenarnya apa menjadi pusat apa dia. Jadi bila orang tumpu kat situ, dia punya penumpuan apa aktiviti semua kat situ. Kemudian dia turun Kuala Lumpur, dia turun kepada Singapura. Jadi itu yang cakap dia perkembangan dia bukan kata dia mula kat situ dia kuat, kemudian dia akan stick aja, tak, dia akan bergerak-gerak lah, pergi negeri federal, dia akan bersebar kepada non federal, dia decentralisation, dia akan pergi kat situ daripada Singapura lah. Singapura yang paling maju kali sebenarnya kan, dia ada printing semua kan, dia macam-macam lah, macam negeri-negeri lain tak berapa banyak lah kecuali ibu negeri tu lah. Lain sebab dia banyak lagi macam orang Melayu masih lagi bersifat apa komun, atau duduk kecil-kecil, kampung-kampung kecil kan. Bahkan kita, saya pernah tengok semalam mengenai movie 1960-an. Kalau kita tengok movie memang dia ambil picture macam mana orang Melayu, orang Cina hidup pada tahun 1960-an, 68 to be exact. Dia orang memang apa orang panggil, hidup memang kita tengok, memang kalau kita tengok dalam cerita P. Ramlee dengan 1968 tak banyak beza. P. Ramlee ni 50-an, tu 68. Bermakna saya rasa orang Melayu tahun 1920-an 30-an tu sama ada dia agak-agak sama atau lagi teruk benda tu. Kita teruk lah aku rasa. Jadi itu je yang boleh buat sebab
kita buat perbandingan kan. Bayangkan 1800 ke tak tahu macam mana tau. Jadi kan sebab tu dia kata pusat dia yang dekat tu sama ada Penang, Kuala Lumpur, Singapura. Dia tiga. Habis kuat pun Ipoh. Seremban langsung tak guna apa-apa. Ya, tak ada apa. Ha? Ya, tak ada apa. Melaka. Melaka macam tu ke? Aku ingat dia ada apa. Apa Famosa tu je kot. Ha, lepas tu atur merusuh kaum. Ha, dekat pasar Melaka. Ha, itu je kot aku ingat. Jadi tak banyak apa-apa perubahan lah. Ataupun lagi teruk benda tu. Eh, aku jawab lah soalan. Jawab. Ha. Saya nak komen pasal kegiatan pelacuran di Tanah Melayu. Kalau kita tengok 18 lebih, tahun 1800 ke bawah, kita tengok utamanya negeri-negeri Selat ketika itu sebenarnya kegiatan pelacuran dah mula tumbuh. Dan ketika itu sebenarnya orang-orang Sumatera, orang-orang Jawa dan orang-orang imigran ketika itu dijadikan bahan pertukaran dalam pelacuran. Jadi saya tak heran kemudian mereka sangat menguasai bahasa-bahasa kolonial ketika itu. Kalau kita tengok filem-filem Indonesia, Perang Kemerdekaan Indonesia, macam mana yang pelacur-pelacur ni tidur dengan orang-orang aristokrat ni dan mereka bocorkan rahsia benda tu. Jadi saya tak heran. Kemudian kalau kita tengok ada, saya ingat drama di zaman Jepun misalnya ada Geisha Melayu Terakhir kan. Jadi istilah Geisha ni istilah pelacur kelas atasan lah. Jepun. Jadi mereka ni sebenarnya dah dilatih untuk melayan seks orang-orang Jepun. Dan mereka dilatih untuk belajar bahasa. Bahasa Jepun tu sendiri. Jadi mereka terlibat dalam membocorkan rahsia-rahsia. Bagi minum, orang tu mabuk, ceritalah semua benda. Itu juga dulu tahun-tahun 1900 misalnya kan ada rumah joget. Orang panggil rumah joget kan. Untuk orang-orang aristokrat ni untuk pergi menari apa semua. Jadi daripada itulah mereka dapat rahsia-rahsia pergerakan British dan Belanda. Misalnya kalau kita tengok dalam Indonesia, Belanda, dan mereka bocorkan, mereka ada hubungan baik dengan geng-geng kiri ni tadi. Nah, itulah komen saya untuk penambahan. Memang sama lah, memang tepat lah. Nak kata apa lagi? Okay, ada siapa-siapa tanya-tanya? Siapa yang bagi pengaruh pada Ahmad Bustamam untuk Bahaluan Kiri? Ahmad Bustamam dia belajar. Dan dia sebenarnya dia berkawan baik dengan Ishak Haji Muhammad ketika di kolej apa, kolej perguruan Sultan Idris. Dan nasionalis-nasionalis macam Sultan Jenain, kan? Bahkan Tan Melaka pun ada datang. Ah, ha, kat apa kolej perguruan ni. Dari perguruan. Tan Melaka pun pernah datang sebenarnya. Datang Malaysia tau, datang ke kolej tu. Ah, datang ke kolej tu untuk menerangkan pada pelajar-pelajar kolej perguruan Sultan Idris ni untuk bangun menentang penjajah. Ah, daripada situ ah, diorang ada persatuan, diorang tubuhkan persatuan, kemudian daripada persatuan tu diorang terberhenti kan. Kemudian selepas diorang graduate, kemudian masa diorang dah berhenti, ni dia gerakan pelajar tau sebenarnya. Ah, asal dia gerakan pelajar. Gerakan pelajar kolej perguruan Sultan Idris. Pertama belajar. Tu ah, kolej perguruan Sultan Idris dah. Ah. Kemudian tapi pelajar-pelajar yang tiba dekat sekitar Kuala Lumpur sebab dia tubuhkan Kuala Lumpur, kolej pertaniannya sekolah teknikal. Sekolah teknikal tu UTM. Ya UTM apa Jalan Semarak. Iaitu sekolah teknikal lah. Dapat asal dia sekolah teknikal. Sebab dia tak, saya tak pastilah sama ada tu lah. Tapi dia kata dia kata kolej teknikal Jalan Semarak ataupun apa ni pertanian, kolej pertanian dekat Serdang kan. Daripada situlah dia orang pelajar-pelajar ni. Dia sebenarnya gerakan pelajar. Dia dapat pengaruh daripada Indonesia. Macam dan juga dia boleh sampai ke universiti dia orang datang lah. Macam kan sekolah yeah. Kan ajar petani. Macam sekarang jugalah. Daripada surat khabar-surat khabar, majalah-majalah zaman tu kan, dia orang dapat, okey ni dia orang nak buat KMM. Lepas tu dari situ dia orang tersebar-sebar lah. Tapi sebelum surat khabar memang dah berjalan dah sebelum ada wujudnya KMM, Kesatuan Pelajar ni. Daripada Kesatuan Pelajar ni, dia orang dah grad. Ada yang bekerja, ada yang masih tulis dalam kerja sebagai wartawan. Daripada situ dia orang apa tubuhkan KMM.
Pengaruh dia memang daripada Indonesia, sekolah pondok. Dua benda tu. Macam mana dia masuk universiti tu, dia apply lah. Kan? Manalah aku tak... Manalah aku... Macam mana dia apply tu? Kuala tisu. Dia sebenarnya... Sekolah dia tak belajar... Dia sekolah rendah Melayu. Dia sekolah Melayu kan belajar yang tak ada. Dengan itu saja boleh melayak untuk masuk universiti. Masa tu tak panggil universiti. Dia panggil college je. Dia boleh upgrade je. Tapi tak ramai yang terpilih. Sebab dia punya, yang boleh masuk pun kadang-kadang satu college boleh kadang-kadang macam college, kalau saya tengok college technical lah. Pelajar pertama dia orang 30 orang. Dia bukan masuk sampai 3,000 macam sekarang lah. Pilih lah yang terpilih. Yang terpilih je. Nah, yang terpilih ni yang berjaya lah. Tapi yang golongan apa main strand tadi, UMNO yang MCKK, kemudian apa Raffles College, King George 7, King Edward 7, yang kat Singapura, itu dia melahirkan golongan-golongan aristokrat lah. Yang itu yang terpilih. Tapi Izhaq Haji Muhammad dia memang tiba-tiba je dia masuk MCKK. Dia pun yang terpilih lah. Seorang je yang bukan golongan aristokrat. Dia orang biasa, tapi Mak Saleh sayang dia. Ibrahim Yaakob tak cerita lah. Ibrahim Yaakob dia nasionalis kiri je. Dia bukan tapi bila dia pergi ke Indonesia, bila dia tolong Soekarno sana, dia lari ke sana, dia kekal dengan apa ideologi komunis. Yang itu menyebabkan nama dia tak diceritakan banyak. Ibrahim Yaakob. Dia bawa dia banyak komunis dekat sana. Lanjut. Masa Semenanjung dia tak nyatakan ideologi dia. Dia orang Semenanjung. Faham. Bukan Jawa lah. Jawa. Tapi jadi baru Jawa. Sekarang Jawa. Tapi bila Melayu tak nak masuk Indonesia, Melayu melawan lah. Bukan tak nak jadi Barua lah kan. Jadi macam mana? Alamak! Sekolah Melayu tu semua orang boleh masuk? Sekolah Melayu dia pun terpilih juga. Dia sekolah pondok je yang utama. Tak ramai. Dia pun kuat dah jam 4 tu. Itu dah kira hebat lah kot. Dalam grup, macam dalam pondok kan? Apa tokoh dia? Kopi dua yang dua tu? Dua? Tokoh dia tak sebut? Tokoh dua yang sebut Izhaq Haji Muhammad, dia sebut tiga. Izhaq Haji Muhammad, Ibrahim Yaakob, Ahmad Abu Samam. Ada lah nama yang tadi, yang Isa Islam apa semua tu. Datang Malaysia. Yang Malaysia dia sebut, ada lah, saya baca lah, saya malas lah. Ada juga. Tapi tak banyak lah. Habis kuat pun yang apa, Hizbul Muslimin tu, siapa tu? Abu Bakar Bakir ada. Abu Bakar Bakir ada, lepas tu itu je lah. Ustaz yang dia ada sebut yang Penang punya gerakan apa sekolah-sekolah pondok kat Penang, dia ada sebut nama ustaz-ustaz tu. Tapi saya tak. Pondok memang kuat dekat dia, asal dia. Tak boleh nafi lah, dia sendiri pun mengaku lah. Sekolah pondok lah yang membangkitkan orang Melayu melawan ni. Nak bangkit orang Melayu melawan ni, lebih baik kena guna Islam lah ni. Jadi kalau orang Melayu sekarang ni, gerakan Islam yang menghancurkan gerakan, memang orang Melayu akan menuju kehancuran lah. Kalau gerakan Islam itu menuju kepada ke depan, baru orang Melayu tu akan ke depan lah sebenarnya. Terletak pada tu. Ke pucuk bumi nak melancar dia. Agamawan tu. Maknanya menurut kau? Holy shit.
Holy shit. Damn. Tak, menurut kau, dari Melayu hari ni akan bangkit dengan agama ke dengan Islam ke dengan maksud dia ideologi lain lah. Pandangan kau. Hari ni Melayu hari ni. Tak, Melayu tak berubah. Tak ada agama lah. Apa sih pengapan nak berubah Melayu sama sekali pun dekat agama ke? Tak, kan ideologi? Agama ke? Orang Melayu kalah. Itu ialah aku. Sebab apa, kalau macam ideologi kan, kalau kita tengok pun sekarang kan, dia macam zaman dulu juga, sikit je. Kita nampak sebab kita nampak ramai, tapi pun berkerat je pun. Berkerat je. Balik-balik muka tu. Kan? Balik-balik muka ni lah. Kan, nak menyampah aku kan. Depan aku pula duduk kan, Jawa ni. Kan, nak menyampah aku lah. Kan? Tapi dia muka yang lama. Tapi orang Melayu kan, contohnya. Kalau kita ambil, saya suka buat perbandingan macam Zarul bodoh tu kan. Dia salam kan? Dia suruh dia salam. Pergi mampus sama dia. Dia kalau macam kita tengok kan, nombor takkan menipu sebenarnya. Anak Nisha apa semua, dia takkan menipu kan. Dia kata pandang tempat lain, tak payah, tak payah. Dia kata kita tengok sini ya. Punya ramai orang Melayu dekat dalam FS ni kan. Berapa yang bincangkan berkenaan dengan ideologi. Jangan cakap agama lah, ideologi dulu. Ideologi dia kena tadi. Dia ramai orang kan. Tapi kalau cerita pasal bab agama, bagaimana nak berjimat dengan isteri, bagaimana nak apa rancut dalam, apa mandi wajib, nak duduk ke nak berdiri ke, apa semua. Orang Melayu ni semua akan dengar. Kau duduklah. Kau duduk dekat dengan brother dua ekor ni, kau cakap dengan brother tu, Allah tu apa? Oh, semangat dia orang. Apa tu? Kan? Apa pendapat kau? Tasawuf. Apa benda lah. Ilmu hakikat. Kan? Apa kejadah semua tu kan? Dia orang percaya. Tiba-tiba kau datang duduk dengan dua ekor mamat ni juga, kau tanya, komunis apa? Pukimak kau. Dia orang terus macam tu. Ini kristian kau. Jadi, perubahan dekat orang Melayu kat Malaysia ni kan, kita ambil daripada sini je pun, kita tahu. Orang Melayu tak akan berminatnya. Memang payah sebenarnya. Selagi mereka tak mau membuka diri. Kalau dia buka untuk membaca, dia bebaslah. Selagi dia tak, golongan agamawan lah yang akan pimpin dia orang. Golongan agamawan ni, dia akan memain peranan dengan orang Melayu dari dulu lagi sebenarnya. Gila babi punya. Arul pun tak ada. Arul tak ada. Arul. Bila masa Arul agamawan lah eh? Dia cakap. Kalau ramai yang sosialis pun, Tia Syed pun tak legak. Tak boleh. Aku tak. Tok Lebai tak? Tok Lebai yang kat Malaysia ni, dia betul-betul lah orang Melayu. Tok Lebai kat Malaysia kalau dia pundek lah orang Melayu. Aku lima kata. Aku akan buat code of the day. Buatlah. Ni macam tu je. Kalau tak, sebenarnya saya dah. Oh my god. Ambil. Aku suka baju hijau. Okay, saya tutup lah ni. Sebab ada dua orang awet cun. Bye. Bye-bye. Okay.